Ketemu lagi dengan saya Robi. Hari ini saya tidak akan membicarakan tentang gitar tujuh senar, tidak akan membicarakan Mesa Boogie Mini Rectifier, tapi membicarakan tentang Behringer Ultra G GI 100. Ribet ya. Basically ini sebenarnya adalah DI box. Jadi untuk merubah sinyal dari unbalanced menjadi balance untuk masuk ke mixer langsung. Jadi pada saat misalnya kita manggung nggak sempat sound check, tapi kita harus punya performa yang bagus, ini sangat sangat bisa diandalkan. Apalagi kalau kita misalnya panggungnya goyang-goyang gitu, jadi mikrofon di depan kabinet tuh goyang-goyang, suaranya pasti juga berubah. Nah kalau kita butuh sound yang konsisten, ini bisa jadi solusi yang murah dan mudah. Jadi simple banget, hanya dari speaker out dari ampli, masuk ke input, kemudian directing-nya langsung masuk kabinet. Kabinetnya dari dalam studio, saya nggak masuk karena dalam berisik banget. Kemudian outputnya saya kirim ke mixer. Just that simple. Jadi saya bisa dapat karakter preamp-nya, karakter tabungnya, terus tanpa takut pecah. Jadi kalau pernah dengar sound gitar seperti ini, kabinet simulatornya saya matiin ya. Saya nggak tahan dengernya. Oh, what the f- sound was that? Oh my god, what? Kalau pernah denger band manggung terus soundnya kayak gitu, itu mungkin, bukan mungkin, itu pasti kabinet simulatornya nggak nyala atau sistemnya salah. Nah di sini jangan sampai terjadi lagi gitu, karena dengan barang yang harganya cuma berapa ratus ribu sih, cuma nggak sampai 600 ribu deh kayaknya, barang ini udah sangat menyelamatkan. Jadi di belakang nih ada tombol 412 simulation gitu, tinggal dipencet aja. I'm sorry about my shitty playing, but okay, go get it.